hoax laku di Indonesia. Kenapa? Berikut faktanya. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Sementara fakta lain menyebutkan 60 juta penduduk memiliki gadget. Indonesia urutan kelima terbanyak kepemilikan gadget. Wow! Meski minat baca rendah, tapi dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia juaranya. Penduduk Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara paling cerewet di dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya, karena setiap detik ada 15 tweet. Bisa dibayangkan dong bagaimana dengan mereka yang sudah ilmunya masih minim, malas baca buku, malas menelusuri benar tidaknya informasi, sudah pasti mereka akan asal like dan share informasi yang belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah NKRI. Tong kosong, nyaring bunyinya.